Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kita sekarang ada di Jalan Buncit Raya, Warung Buncit Raya atau Jalan Tuti Alawiyah. Dan di depan ini lampu merah. Kita ketemu Jalan Mampang Perapatan Raya. Di video kali ini saya mau ajak kalian kita jalan-jalan keliling daerah Mampang Perapatan sini, sepanjang jalan raya Mampang Perapatan. Dan nanti insya Allah kita juga mampir ke rumahnya Bang Haji Roma Irama. Beliau tinggal di kawasan Mampang Perapatan sini juga. Di tengah itu halte Transjakarta, halte imigrasi. Dan kantor imigrasinya persis ada di sebelah kiri ini, belok kiri. Kebetulan ini lagi hari libur, jadi jalanan kosong. Beda dengan hari kerja, di sini padat sekali. Yang lurus ke depan sana arah ke Duren 3, nanti tembusannya Pancoran. Bisa lanjut lagi ke arah Gatot Subroto. Dan yang ke kiri ini salah satu alternatif menuju ke arah Kemang, Bangka, Antasari. Kita tetap lurus di sepanjang jalan Mampang Perapatan Raya. Di sebelah ini Siloam, Siloam Mampang, Rumah Sakit Siloam Mampang. Dan ini ada halte Transjakarta lagi, halte Duren 3. Jadi jarak antara halte 1 dan halte yang lain tidak terlalu jauh. Mungkin sekitar 1 atau 2 km kurang lebih. Jadi untuk jalan Mampang Perapatan Raya ini nanti di depan sana ketemunya jalan Rasuna Said, Kuningan. Dan dari Rasuna Said ketemu Menteng, Jakarta Pusat. Jadi dari Mampang Perapatan, Jakarta Selatan sini bisa jadi salah satu akses ke Jakarta Pusat lewat Jalan Rasuna Said, nanti ketemunya Menteng, lurus lagi ketemu Tanah Abang, Monas, dan lain-lain. Di depan ini sebelah kiri gedung Bluebird taksi.
depan ada halte Transjakarta lagi, halte Mampang. Kita mampir sebentar, kita naik ke atas JPO-nya, jembatan penyeberangan. Seperti ini suasananya dari atas sini, dari jembatan penyeberangan orang halte Transjakarta Mampang. Di bawah itu ada underpass atau terowongan Mampang Kuningan. Jadi yang keluar dari terowongan di bawah ini nanti ketemunya Jalan Rasuna Said. Jalan Rasuna Said sendiri terkenal sekali karena banyak gedung-gedung kedutaan besar negara-negara asing di situ, di sepanjang jalan Rasuna Said. Nanti setelah dari Rasuna Said ketemunya kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jadi perbatasan antara Jakarta Selatan Rasuna Said, Menteng, Jakarta Pusat. Nanti perbatasannya ketemu jembatan, di bawahnya ada waduk, Waduk Setiabudi. Lewati waduk ketemunya Menteng. Oke, kita lanjut lagi. Buat yang mau ke arah Menteng, ambil kanan, turun ke underpass, masuk terowongan. Atau yang mau ke Gatot Subroto, nanti ada tanjakan, naik, ambil kiri. Di sebelah kiri ini ada pasar, Pasar Jaya Mampang atau Pasar Mampang. Di atas itu kalian bisa lihat yang paling tinggi, jalur Transjakarta dari TransTV ke Ciledug, CBD Ciledug. Dan persis di depan kita ini, kiri dan kanannya Jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan. Jadi TransTV ada di sebelah kanan sana, Jalan Tendean. Dan yang belok kiri ini arah ke Blok M, Santa. Nanti tembusannya Blok M sampai Ciledug. Kita sekarang berada di Simpang Gotri. Jadi persimpangan jalan antara Kuningan, Mampang, Pancoran, dan Kapten Tendean. Di depan sana jalan kaki sekitar 5 menit saja sudah sampai di gedung TransTV, studio TransTV. Nanti kapan-kapan kita akan jalan kaki dari sini, Simpang Gotri sini menuju ke TransTV. Dan yang arah ke sana, arah ke Pasar Santa, Blok M, Mabes Polri, Cipulir, Ciledug.
Di sebelah kiri ini dulunya ada Giant Supermarket, sekarang sudah tutup. Posisi kita sekarang masih di Jalan Mampang Perapatan Raya, tapi sudah beda arah, berlawanan. Dari sini nanti kita menuju ke arah rumah Bang Haji Roma Irama, The King of Dangdut. Di sebelah kiri ini ada gedung BRI Mampang. Di depan ini belok kiri, jalan masuk ke Jalan Mampang Perapatan 2. Ini ada dealer Mercedes-Benz, Mercy, Mampang Perapatan. Di sebelah Mercy ada dealer mobil mewah juga, Lexus. Itu gedung Bluebird yang kita lewati tadi, taksi Bluebird. Di depan ini sebelah kiri masuk Jalan Mampang Perapatan 6. Belok kiri masuk Jalan Mampang Perapatan 8, kita tetap lurus. Di kiri ini ada Toyota Mampang. Dan di dalam ini Jalan Mampang Perapatan 11. Ini jalan masuk Mampang Perapatan 14. Ini jalan Mampang Perapatan 15. Di depan kita ini ada lampu merah, belok kirinya masuk kawasan Duren 3, Tegal Parang. Dan yang ke kanan sana arah ke Kemang, Bangka, Prapanca, Antasari. Juga bisa alternatif ke arah Blok M. Dari sini belok kiri kita nanti bisa ketemu markas Sleng, Pancoran, Gang Potlot. Nanti kapan-kapan kita ke sana juga.
Di depan ini belok kiri Jalan Duren 3 Barat. Kita ketemu lagi dengan halte Transjakarta Imigrasi. Di depan ini sebelah kiri ada Mampang Business Park atau MBP, itu ada Dapur Solo. Dan ini ada restoran Raden Bahari Mampang. Di sebelah kiri itu ada toko buah Total Mampang. Oke guys, dari sini kita meluncur menuju ke arah rumahnya Bang Haji Roma Irama. Di depan itu ada masjid, terkenal dengan sebutan Masjid Roma Irama. Ini dia masjidnya.